Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Kasma Putra. Di sini saya diberi tugas sebagai ketua jurusan program studi pariwisata syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Visi dan misi dari pariwisata syariah yang pertama adalah visi dalam pengembangan keilmuan pariwisata syariah berbasis riset teknologi berkearifan lokal secara nasional pada tahun 2030. Kemudian misi dari jurusan pariwisata syariah yang pertama adalah mewujudkan sarjana pariwisata syariah yang berakhlak mulia, profesional, kreatif, dan berdaya saing dalam dunia kerja. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan pengajaran pariwisata syariah berbasis riset teknologi dan berkearifan lokal. Yang ketiga, melaksanakan penelitian dan pengembangan keilmuan pariwisata syariah yang konstruktif dan responsif terhadap kebutuhan industri pariwisata. Yang keempat, melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan teknologi dan berkearifan lokal. Yang kelima, menjalin kerjasama dalam pembelajaran dan pengembangan keilmuan pariwisata syariah dengan institusi pendidikan, lembaga pemerintah dan non-pemerintah serta industri pariwisata. Pariwisata Syariah merupakan program studi ketujuh yang lahir pada tahun 2017 melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 1623 tahun 2017 tentang izin penyelenggaraan program studi pada program Sarjana Yayan Batu Sanggar. Pendirian program studi pariwisata syariah dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya perkembangan industri pariwisata syariah di Indonesia. Hal ini merujuk pada geliat perkembangan wisata syariah dunia. Hal ini merujuk pada geliat perkembangan wisata syariah dunia berdasarkan data dari Global Muslim Index atau GMTI tahun 2015 tentang 100 destinasi wisata muslim di dunia dengan jumlah wisata muslim sebanyak 117 juta di mana 48 diantaranya adalah negara yang bergabung dalam Organisasi of Islamic Corporation atau yang dikenal dengan OIC, termasuk Indonesia. Selain itu, pemerintah Indonesia memproklamirkan pariwisata syariah secara nasional pada kegiatan Indonesia Halal Expo tahun 2013 dan Global Forum yang digelar pada tanggal 30 sampai dengan 2 November tahun 2013. Adanya kerjasama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau yang lebih dikenal dengan Kemenparekraf RI dengan MUI tahun 2016 tentang penyelenggaraan pariwisata syariah di Indonesia semakin memperkuat eksistensi industri pariwisata syariah di Indonesia. Semoga mahasiswa baru jurusan pariwisata syariah dapat mengikuti perkuliahan dengan baik dan penuh semangat sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan tepat pada waktu dan ilmu yang didapatkan bisa berguna bagi nusa dan bangsa.